Di dalam masjid ini juga terdapat replika masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin yang ditunjukkan kepada pengunjung-pengunjung yang hadir di masjid ini. Untuk pengunjung tahu keluasan dan tempat-tempat yang ada di masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin ini. Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin ini juga dikenali dengan Masjid Besi. Masjid ini adalah salah satu mercu tanda di Putrajaya, Malaysia. Pembangunan masjid ini dimulai pada 2004 dan selesai pada 2009. Aras ini merupakan aras satu dan ia merupakan aras yang paling penting dalam masjid ini. Aras ini dikenali sebagai Dewan Solat Utama yang boleh memenuhi 12,000 jemaah dalam sekaligus. Aras ini juga merupakan laluan kiblat walks yang seluas 13,639 meter persegi. Ia menghubungkan kompleks perbadanan Putrajaya dengan bangunan masjid ini. Apa yang menariknya dewan solat ini, ia tidak menggunakan kipas atau penghawa dingin, sebaliknya ia menggunakan teknologi gas penyunjuk udara yang memastikan jemaah dapat melaksanakan ibadat dalam keadaan yang tenang dan selesa. Dewan solat ini juga dikelilingi dengan keindahan kolam air yang kelihatan seperti ia bersambung dengan air tasik. Masjid ini juga menyediakan meja dan kursi dan dapat memuatkan 50 orang dan tempat ini juga khas untuk aktiviti seperti kelas mengaji, kuliah agama dan sebagainya. Mereka bentuk dalaman yang unik di Masjid Tuanku Zainal Abidin yang mempunyai ukiran dan ayat-ayat suci Al-Quran di dalam tulisan kaca setinggi 13 meter. Bahagian kanan cermin dinukilkan ayat 40 hingga 47 surah Ibrahim, manakala di bahagian kiri ayat 148 hingga 153 surah Al-Baqarah. Terdapat ayat-ayat Al-Quran yang berada di pintu utama masjid. Terlihat ukiran ayat 80 surah Al-Isra' dan pintu gerbang utama ini juga diperbuat daripada konkrit putih yang dilatari tulisan kaligrafi 99 nama Asma'ul Husna. Terdapat permainan kanak-kanak yang disediakan di sini agar tidak mengganggu para-para jemaah sedang solat.
Masjid Tuanku Zainal Abidin juga terletak di Putrajaya Plaza 3 dan juga berhadapan dengan Istana Kehakiman Putrajaya. Di sini kita mempunyai ruang untuk meletakkan kasut dan selipar anda apabila memasuki ruang solat. Masjid ini mempunyai ruang yang luas untuk para jemaah mengambil wuduk dengan selesa. Penggunaan tempat wuduk merupakan salah satu keperluan orang Islam untuk menunaikan ibadah. Ia juga menjadi salah satu ruang yang penting di dalam masjid. Menariknya, tempat wuduk masjid ini juga mempunyai pilih air automatik yang memudahkan jemaah untuk berwuduk dengan selesa. Tambahan pula, kawasan wuduk di masjid ini lazimnya menampilkan reka bentuk yang moden dan estetik. Reka bentuk ini mencerminkan keindahan dan kebersihan. Tandas masjid ini juga mempunyai keluasan yang besar saiznya. Bukan itu sahaja, terdapat ruang mandi yang disediakan di masjid ini. Selain itu, masjid ini menyediakan kemudahan kerusi roda untuk kemudahan orang-orang kurang upaya dan orang tua. And those days we used to argue, but there was not one thing that could bring us down, 'cause we always had in our mind. Masjid ini juga menyediakan eskalator untuk semua pengguna, terutamanya orang kurang upaya dan orang tua. As ever perceived, the place we've been promised to live in forever. Bukan itu saja, masjid ini juga mempunyai lift untuk memudahkan pergerakan jemaah dan pengunjung-pengunjung luar yang datang. Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin dilengkapi dengan dewan seluruh rumah yang boleh membuatkan sehingga 300 orang dalam satu-satu masjid. Ia digunakan untuk program atau aktiviti anjuran masjid atau agensi luar. Dalam dewan ini dilengkapi dengan kemudahan kerusi, meja, pembawa dinding dan PA system. Selain dikenali dengan nama dewan seluruh rumah, ia juga dikenali dengan Dewan Syed.al-Qadri. Seterusnya, masjid ini juga menyediakan pakaian khas seperti jubah untuk pengunjung luar seperti non-Muslim. Seperti pakaian yang saya pakai sekarang, mempunyai butang untuk menutupi tubuh badan dan mempunyai penutup kepala supaya pengunjung non-Muslim dapat menghormati etika masjid. Paradise is where we are now. Paradise, a dream come true. Selain daripada solat di masjid ini, terdapat bilik pengurusan jenazah untuk menguruskan jenazah seperti memandikan, mengafankan dan mengimamkan di masjid ini. Menyediakan parking yang luas untuk kenderaan-kenderaan orang hadir di masjid. Masjid كلا لا وضع إلى ربي.